Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melalui Jaksa Pengacara Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menghadirkan peran yang humanis sebagai wujud bakti tugas. Untuk pertama kalinya di wilayah hukum Provinsi Lampung JPN mengajukan permohonan perwalian terhadap 10 anak di bawah umur. Anak-anak yang diajukan dalam perwalian ini memiliki latar belakang yang kurang beruntung. Beberapa anak diantaranya penyandang disabilitas yang tidak berada dalam pengasuhan orang tuanya. Dan beberapa diantaranya merupakan anak terlantar. Ada anak yang lahir dari hasil kekerasan seksual, ada anak yang lahir dari hasil inses atau hubungan sedarah, ada anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, ada anak yang ditinggalkan orang tuanya pada sebuah terminal, ada anak yang lahir dari ibu di bawah umur yang mendapatkan kekerasan seksual, ada anak penderita Down Syndrome yang sementara menjalani pengobatan bocor jantung. Kondisi tersebut membuat hati Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tergerak untuk menugaskan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai bakti tugasnya demi kemanusiaan yang selaras dengan tusi penegakan hukum bidang datun untuk mengajukan permohonan penetapan wali terhadap 10 anak di bawah umur tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat melindungi hak-hak pendidikan anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau dalam kondisi terlantar, serta memastikan kedudukan hukum yang kuat terhadap wali yang ditunjuk. Tim JPN Kejari Bandar Lampung berkomitmen akan terus menghadirkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional dan berintegritas, dengan tetap menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melalui Jaksa Pengacara Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menghadirkan peran yang humanis sebagai wujud bakti tugas. Untuk pertama kalinya di wilayah hukum Provinsi Lampung JPN mengajukan permohonan perwalian terhadap 10 anak di bawah umur. Anak-anak yang diajukan dalam perwalian ini memiliki latar belakang yang kurang beruntung. Beberapa anak diantaranya penyandang disabilitas yang tidak berada dalam pengasuhan orang tuanya.
wabarakatuh. Pada hari ini kita sudah melaksanakan sidang perwalian, yaitu untuk 10 anak dari Yayasan Husaina Lampu, yang mana pengajuan perwalian itu saya sebagai wali pemohon. Dan alhamdulillah kami sebagai Yayasan Husaina Lampu difasilitasi ataupun dijembatani oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, yang mana Asidatun memberikan akses untuk pelaksanaan sidang perwalian beserta dengan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan khususnya pemerintah Kota Bandar Lampung, yang mana memberikan bantuan hukum berupa pengajuan permohonan perwalian. Semoga anak-anak kami, khususnya untuk anak-anak kami Yayasan Husaina Lampung, bisa mendapatkan haknya seperti hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak untuk dia berpartisipasi ke masyarakat dan lingkungan. Semoga apa yang saya laksanakan ini, apa yang saya ajukan permohonan ini bisa bermanfaat buat anak-anak kami, khususnya untuk anak-anak di Panti Asuhan Husaina. Itu saja, terima kasih untuk khususnya Kajari Lampung dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, lebih khusus lagi Pemda Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.